Yo, assalamualaikum semuanya. Kembali lagi di channel Sur Gameplay. Di video kali ini saya akan nyobain dan mereview truk dari luar negeri ya. Aduh, ditabrak dong trailer kita, coy. Parah banget, coy. Yuk kita review di sini ya, di pinggir jalan ya, gak apa-apa ya. Kita bakal mereviewnya ya. Buat teman-teman yang mau download truk trailer ini dari luar negeri, bisa download melalui link yang ada di deskripsi ya. Dan truk ini dibuat oleh orang luar negeri ya, karena truknya juga dari luar negeri, coy. Oke, langsung aja kita review dari animasi 1 di sini ya. Animasi 1 di sini. Wow, ini mantap banget, coy. Kap mesinnya dibuka ya. Oke, untuk animasi kedua di sini tiang itunya juga apa ya? Trailernya itu turun, coy. Itu besi trailernya, coy. Ya, mungkin itu aja ya. Untuk interiornya seperti ini, coy. Nah, untuk interiornya seperti ini ya. Jadi steeringnya juga di sebelah kiri. Untuk wiper di sini enggak berfungsi ya wiper ya. Bentar, coy. Oh iya, wiper gak berfungsi, coy. Untuk lampu nyala ya, lampu nyala, coy. Untuk sen ataupun hajar, oke, mantap, nyala, coy. Ya mungkin itu aja ya dari fitur mod ini. Kita bakal cobain jalan-jalannya ya pakai truk trailer luar negeri di Indonesia, coy. Seperti apa, simak aja video ini sampai selesai ya. Oke, yuk langsung gaskin, coy. Kita berangkat ya. Dan ini kecepatannya kenceng banget, coy, itu. Kenceng banget ya. Oke, kenceng banget, coy, anjir. Kenceng banget, coy. Jadi beda ya tarikannya ya dengan truk Indonesia, coy. Ini kenceng banget walaupun truk trailer ya. Duh. Susah juga, coy. Aduh, sampai nabrak-nabrak kita. Aduh. Susah juga ya nyupir truk luar negeri, coy. Ini kecepatannya kenceng banget, coy. Beda banget gitu kan dengan truk Indonesia kan yang kecepatannya dibikin berat gitu. Ini kenceng banget ya. Apa mungkin di sananya, di aslinya ya, apakah seperti ini ya, kenceng seperti ini, coy? Kurang tahu juga sih. Kita cobain oleng ya. Kita cobain oleng, coy. Oke, mantap ya. Waduh, kenceng banget, coy. Buat kalian yang penasaran mau cobain modnya, bisa download ya lewat link yang ada di deskripsi. Buat kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu, aktifkan loncengnya, dan jangan lupa di share juga ya. Dan jika ada saran silahkan komentar aja ya. Yuk langsung gaskin, coy. Kita coba dari interior lagi. Aduh, malah kepencet kamera dong. Kita coba dari interior lagi ya. Kita oleng, coy, pakai truk luar negeri ya. Masuk Indonesia, coy. Mantap banget. Kita di sini belok kanan. Langsung aja ya belok kanan ya. Oke, mantap sih ini ya. Kecepatannya sangat kenceng banget, coy. Buat kalian yang penasaran sama modnya, bisa cobain aja, coy. Ini mantap banget, coy. Truknya ini, outdoor modnya ini sama dibuatnya sama orang luar negeri ya. Jadi truknya juga ya kayak dari luar negeri gitu, coy. Sebenarnya kita harus belok kanannya di GPS, tapi kita gak apa-apa, coy. Kita lurus aja dulu. Nanti kita berhenti di sini, coy, di depan sana ya. Tapi enak juga nih kalau nanjak setinjau lawik, coy, pakai truk luar negeri ya. Kenceng banget soalnya, pasti auto nanjak, coy. Aduh, ditutup dong sini ya. Oke lah teman-teman, mungkin videonya sampai sini aja ya. Terima kasih, jangan lupa like, share, subscribe, aktifkan loncengnya. Buat kalian, terima kasih banget yang udah menyaksikan video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.